Bromo, Bromo. Ayo Pak Peri, Waji. Ada Daren ya, ke Kawah Bromo. Nah, ini pasir berbisik dan juga lava view makan. Kita makan pagi kita itu di lava view. Ya, lava view adalah resto ya dan juga hotel yang berada di atas dari Gunung Batok atau Gunung Bromo tersebut, gitu ya, sebelah sananya. Kita lihat Gunung Batok, Gunung Bromo dapat kita lihat. Nah, jadi adik-adik tahu kan kalau di Bromo itu masyarakatnya beragama apa? Kebanyakan Hindu, ya. Nah, jadi warga sana kita sebut dengan warga Tengger, ya Tengger. Kenapa diberikan nama Bromo? Bromo itu berasal dari kata Brahma, ya, karena di sana adalah tempat ya menyembah Batara Brahma, Wisnu dan juga Siwa, gitu ya. Makanya di bawah dari Gunung Bromo, Kawah Bromo tersebut ada sebuah pura. Nanti jeep kita akan berhenti di sana. Nah, minta kerjasamanya kita semuanya, ya. Kita satu tim berlima, nanti akan ada 5 jeep. Tolong nanti bareng-bareng, ya. Tolong nanti bareng-bareng. Nah, jadi jangan ada yang depan, ada yang belakang, barengan berangkat di mana-mana. Nah, nanti di kawasan pura itu ada yang menyewakan kuda. Yang mau ke Kawah Bromo, mau ke Kawah Bromonya apa enggak? Itu naik tangga udah di sini loh, ya. Kalau mau silakan ya Bu ya, ke Kawah Bromonya naik beberapa tangga lah itu. Cuma mulai tidak tahu ya, terupdate kemarin sempat ditutup ya, Kawah Bromo tersebut sempat ditutup. Kalau pokoknya bisa naik kuda ke sana, bisa berjalan kaki, sebenarnya tidak terlalu jauh kok, gitu ya. Pokoknya Bromo ini adalah spot yang oke banget ya. Jadi matahari terbit ataupun tidak, yang penting kita melihat pemandangan dari Gunung Batok yang terkenalnya itu ya. Sebelahnya adalah Kawah Bromo. Ingat berfoto, mau deh tempat foto yang bagus di mana? Spot foto yang bagus itu untuk melihat sunrise itu adalah di Bukit Bingkong. Kalaupun kalian tidak mendapatkan sunrise, nanti ketika kalian makan pagi, kalian bisa makan pagi di lava view itu langsung pemandangannya sudah Bromo. Gitu. Ya sejelek-jeleknya kita tidak dapat sunrise, tapi dapat makan kita sudah dapat pemandangannya juga, gitu ya. Ayo senyum dong, semangat dong. Jadi loh Bromo ini tidak jadi ke Jogja loh. Edelweiss masih ada. Oh iya betul. Edelweiss, kalian tahu nggak Edelweiss itu apa? Edelweiss adalah bunga yang katanya adalah bunga abadi ya Bu ya. Itu hanya hidup di daerah-daerah dataran tinggi ya, salah satunya adalah di Bromo ini. Nah, nanti akan banyak sekali pedagang-pedagang Edelweiss. Baik kalian itu nanti menemukan di pinggir-pinggir jalan. Edelweiss itu kayak kemarin waktu di Bedugul itu loh, kan ada yang waktu di tempat rumah makan ya, di kecil itu. Nah, akhirnya oleh pedagang-pedagang sekarang diwarna-warnain Bu, gitu. Jadilah kan. Ada touch everything. Ayo lihat sini, senyum.
Ayo, foto. Mataharinya lagi malu. Tell me that is cold free. I wanna touch everything. I wanna get a kiss from myself. I wanna touch everyone. I told me that is cold free. That is cold free. I wanna touch everything.